Selamat pagi. Ini suasana pagi hari. Libur panjang ya, 3 hari. Karena gak ada barang, jadi liburin 3 hari. Sabtu, Minggu, Senin. Lihat sepeda listrik ya, suasananya kalau libur panjang. Banyak orang jadinya kayak gini, berantakan, gumpal-gumpal. Aduh, ini sampahnya. Lihat dulu sana, tepatnya di Ciaye ini, di Minciong. Kita kesana yuk. Di sini kali minyak ikannya nih. Lu banyak ikannya tuh. Kelihatan enggak? Oh, ikannya tuh. Banyak kan? Kalau mau tinggal ambil, malas aja. Sini juga nangka nih. Oh. Udah diambil 2 atau 3, di atas juga banyak tuh. Kita menuju ke dalamnya. Ruangan di dalam. Ya, berantakan kayak gini. Banyak orang. Piket-piketnya asat. Satu minggu satu orang. Satu minggu satu kamar. Orang Vietnam. Nah, ini Mama Giselle ku ini. Lihat Mama Giselle. Tidak per orang Indo. Kalau itu dapurnya orang Vietnam. Suasana kamarnya tuh. Kita lihat di luar depan mes. Masih pada tutup. Ini udah banyak loh. Itu Seven. Yang itu jualan buah. Yang itu pancingan yang tutup. Ini jualan es campur, es jus. Bengkel-bengkel. Ini jual gorengan. Di sananya gorengan. Di sananya juga naicha. Karena mau bikin apa lagi tuh. Oh, ada Alfa juga sana. Ini suasana pagi hari. Suasananya ada sawah. Kesana tempat kerjaku, sana. Itu naik. Jalannya naik. Ini depan mesku. Ini dulunya tempat karaoke nih. Disewa sama pabrikku mungkin. Bos pabrikku. Kita lihat sini ya. Ini ada masjid Taiwan ini. Kenteng namanya.
Tuh, masjid Taiwannya. Ini kayaknya mau bikin Starbucks ini, kopi. Ini di pertigaan ya. Kalau arah ke sini pasar, arah ke sana Insyong, lewat sawah. Kita lapar tuh deket Sevennya, enak kan. Dulu kan sini sepi banget tuh. Enggak ada yang buka makanan, sekarang banyak. Tahu ada orang Indo banyak ke sini. Jadinya buka makanan. Ya, cukup sampai sini ya videonya. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya ya. Bye-bye.